Renungan Alkitab berjudul Tiga Pengamatan. 2 Raja-Raja pasal 15 sampai 16. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, Raja Israel, Azaria, anak Amazia, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia, ayahnya. Dalam tahun ke-38 zaman Azaria, Raja Yehuda, Zakaria anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sahabat Alkitab, ada tiga hal yang menarik yang kita amati dalam dua pasal tersebut. Yang pertama, Raja-Raja Yehuda melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti ayahnya. Father. Raja-Raja Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti nenek moyangnya. Fathers. Pangkalnya adalah pribadi yang bernama Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat adalah nama orang yang melakukan pemberontakan terhadap Salomo dan mendirikan kerajaan Israel. Sementara kerajaan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam anak Salomo. Yang kedua, pergantian raja-raja Yehuda terjadi secara damai, digantikan oleh keturunannya. Sementara raja-raja Israel rata-rata melalui perebutan kekuasaan bersenjata atau pembunuhan atau persepakatan gelap. Pangkalnya adalah seorang bernama Yerobeam bin Nebat yang juga merebut kekuasaan kerajaan dengan cara pembunuhan. Yang ketiga, masa pemerintahan Raja-Raja Yehuda nampaknya lebih lama. Di bagian Alkitab yang kita baca saat ini, ada 52 tahun dan 16 tahun. Lebih lama daripada Raja-Raja Israel yang memerintah, tercatat 6 bulan, 1 bulan, 10 tahun, 2 tahun, 20 tahun. Begitu cepat berganti. Sahabat Alkitab, mereka menjadi baik atau jahat meniru ayahnya, dan itu tidak tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena yang dalam tanda kutip benar sekalipun, tetap mendapat hukuman Tuhan, karena tidak tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, hubungan pribadi dengan Tuhan adalah syarat mutlak untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan sekedar kata orang, bukan sekedar kata pendeta, bukan sekedar kata siapapun, tetapi kata Tuhan lewat Alkitab. Kerohanian ayah kita bukanlah standar kerohanian kita sebagai anaknya. Yuk, mari masing-masing bangun hubungan intim dengan Tuhan, bukan sekedar ikut hidup orang lain atau iman orang lain. Tuhan Yesus menyertai kita semua.